Artinya narkoba adalah musuh kita semua dan juga musuh negara. Langkah yang perlu kita ambil sama-sama, tentunya kita ke lapangan-lapangan untuk menyampaikan kepada masyarakat betapa bahayanya ICD narkoba. Nah, seterusnya itulah kepakatan di desa-desa kita terhadap bahaya narkoba itu sisi yang paling penting dalam masyarakat. Kalau memang masyarakat tidak kita bagi ataupun kita kasih penerangan-penerangan terhadap masyarakat terhadap bahayanya narkoba, dia pikir masyarakat ini adalah sangat enak, apalagi waktu di desa juga di ini itu ada lezatnya dan juga sebagainya. Maka kita adalah membuat satu kekompakan dan juga kita ajak seluruh serangkaian pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Biren kita, tentunya adalah Forkopimda dan juga kita libatkan yaitu tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan kepada anak kita terhadap yaitu masalah narkoba dengan bahaya yang sungguh luar biasa. Maka alhamdulillah konsep-konsep yang kita jalankan dan juga penekanan-penekanan yang kita jalankan kepada masyarakat dan juga dengan penguatan-penguatan akidah juga yang kita terapkan di lapangan-lapangan, tentunya masyarakat dapat membedakan mana yang bahaya dan mana yang tidak bahaya. Nah, dalam hal ini tentunya kita seluruh elemen masyarakat harus sama-sama terlibat, tidak semestinya adalah yaitu pemerintah tetapi keseluruhan yaitu lebih sama masyarakat, sesuai dengan hari ini tupoksinya adalah BNN dan juga sebagainya. Nah, mengenai pengangguran, kami telah bekerja sudah hampir 4 tahun lebih. Yang kami terapkan adalah kalau memang kita hendakkan uang APBD ataupun dengan pemerintah semata-mata untuk kita tekan yaitu pengangguran, sungguh yaitu tidak mungkin akan terwujud. Tetapi tentunya harus kita libatkan dunia-dunia usaha yang tentunya harus mengimpuls apa Kabupaten Biren dengan ada investasi ke Kabupaten Biren dan juga terciptalah lapangan-lapangan kerja untuk masyarakat kita. Boleh ditambah. Menyangkut narkoba, yang bahwa sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yang bahwa kita gunakan setiap elemen masyarakat dan di kampung, di desa-desa itu harus ada satu regulasi yaitu semacam kanun gampong tentang menjaga keterlibatan anak-anak apalagi pemuda-pemuda dengan masalah narkoba.